amal solehnya. Kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin soleh falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu punya amal soleh yang disembunyikan, maka lakukanlah. Ya, lakukanlah. Kalau kita ada amal soleh, jangan ceritakan. Amal soleh apa saja, sembunyikan, jangan ceritakan. Ya. Berbakti kepada orang tua, amal soleh. Sayang sama istri, amal soleh. Bersedekah, amal soleh. Salat, amal soleh. Puasa, amal soleh. Tidak usah ceritakan kepada orang lain. Karena kebiasaan kita, kalau kita beramal soleh, kita ingin cerita. Kenapa? Kita mengharap pengakuan. Kenapa kita cerita? Supaya diakui. Diakui oleh lawan bicara kita. Maka syaitan menggelitiki hati kita untuk cerita. Akhirnya kita cerita. Apakah kalau kita cerita berarti kita riya? Jawabannya belum tentu. Tetapi paling tidak, pahalanya berubah menjadi pahala yang lebih besar. Tatkala amalan tersembunyi, menjadi pahala yang berkurang pahalanya. Tatkala ditampakkan dengan syarat ikhlas. Ya. Ya. Oleh karena seorang berusaha menyembunyikan amal solehnya. Benar, ada amal soleh yang lebih baik untuk ditampakkan. Karena memang disyariatkan untuk ditampakkan. Ada amal soleh seperti itu. Contohnya, seorang pergi ke masjid. Maka ini amal soleh dan dia tampakkan. Ya. Dia pergi ke masjid agar orang tidak menuduh dia macam-macam. Ini syiar, pergi ke masjid, berjalan di rumah menuju masjid. Ini syiar. Ya. Kemudian azan misalnya. Azan juga harus ditampakkan. Kalau orang azannya pelan-pelan, tidak ada yang bangun nanti. Azannya keras-keras supaya orang apa? Bangun. Takbir, tatkala Idul Fitri, disuruh keras-keraskan oleh syariat. Ini syiar. Ya. Misalnya, labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah juga tatkala haji dan umrah, dikeraskan. Ini syiar. Ya. Contohnya, wanita berjilbab. Ya, ini syiar. Ya. Tampakkan bahwasanya dia berjilbab. Ya. Dan ini amalan-amalan yang disunahkan untuk ditampakkan. Adapun amal-amal yang lain, ya, kalau bisa disembunyikan, maka itu yang lebih terbaik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? In tubudu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kata Allah, jika kalian menampakkan sedekah, maka itu baik. Namun jika kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fuqara, kepada fakir miskin, ini lebih baik. Antum antar langsung kepada orang fakir miskin, enggak ada yang tahu. Langsung antar kepada mereka. Mereka juga bisa menjaga harga diri mereka. Ya, tidak perlu minta-minta. Antum antar langsung ke orang miskin. Antum datang antar. Antum lebih tawadhu karena antum yang nganterin. Ya, maka in kata Allah fahuwa khairul lakum, maka ini lebih baik bagi kalian. Ini dalil bahwasanya pahala amalan yang disembunyikan lebih afdal daripada pahala amalan yang ditampakkan. Sekarang saya tanya sama antum jujur ya. Coba antum pikir-pikir, amalan soleh apa yang orang lain tidak tahu? Ya. Coba antum pikir-pikir. Hari ini saya sholat, orang tahu tidak? Tahu. Saya puasa, orang tahu enggak? Tahu. Tadi buka puasa bareng-bareng. Terus apa lagi? Ya. Sedekah, orang juga tahu. Ya. Apa yang orang tidak tahu? Coba pikir, ada enggak? Ada enggak amal soleh yang orang lain yang tidak tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala? Inilah amalan andalan seorang. Ya. Dia mencari amalan, bosnya dia berusaha tidak ada orang lain yang tahu. Sampai sebagian syekh saya pernah dengar, dia mengatakan, kalau Anda keluar dari Masjid Nabawi, menuju keluar dari hotel menuju Masjid Nabawi, maka tidak usah cerita. Karena berjalan dari hotel menuju Masjid Nabawi itu amalan besar. Tidak usah bikin status, meskipun di Madinah 50 derajat Celcius, Allah menguatkan saya untuk berjalan menuju masjid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak usah cerita, apa yang ceritanya? Itu amal saleh. Antum berbakti kepada orang tua, itu amalan yang luar biasa, tidak usah cerita. Hari ini saya telah membahagiakan ibu saya. Anda bahagia, benar. Ya, tidak perlu Anda ceritakan. Ya. Anda sayang sama istri, tidak perlu Anda ceritakan. Hari ini saya belikan istri saya gini, saya cium keningnya, saya ini, saya anukan dia. Ini amal soleh, tidak perlu diceritakan. Ya. Sebaliknya istri pun demikian. Sebagian istri kan pamer-pamer suaminya. Oh, saya diberikan ini sama suami, suami saya baik sekali. Kalau bangun tidur selalu mencium pelipis saya, kalau mau pergi kantor selalu mencium tangan saya, cerita semuanya. Kasihan akhwat-akhwat yang suaminya enggak begitu, akhirnya cemburu. Ini suaminya hebat banget ya. Nomor teleponnya dong, ini repot ya. Enggak usah cerita seperti itu ya. Jadi tidak semua amal soleh kita ceritakan. Makanya menakjubkan, kalau dahulu, para salaf dahulu, mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Kalau kita baca athar-athar mereka luar biasa. Ada yang begitu baca Quran, ada yang lihat ditutup Al-Qur'annya supaya tidak dikira baca Al-Qur'an. Sebagian ulama tatkala berdakwah, saya disebutkan, kalau tidak salah Syekh Sa'di rahimahullah, pertama kali dia mulai dakwah dia mengajar di sebuah tiang di sebuah masjid. Kalau ada orang jalan dia seakan-akan ngobrol dengan temannya. Orang pergi dia mulai dakwah lagi. Kenapa? Dia tidak ingin terkenal belum waktunya. Ya.
Tidak ingin nampak saya sudah hebat, sudah bisa ceramah dan macam-macam. Tidak. Kemudian juga contohnya sebagian salaf, dia sholat malam. Setelah sholat malam dia tidur lagi menjelang subuh. Kemudian dia bangun seakan-akan dia tidur lelap. Oh, tadi malam tidur enak banget. Padahal dia sholat malam. Agar orang tidak tahu dia sholat malam. Agar dia tahu pahalanya, yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Ali Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala. Tiap malam membawa, memikul gandum dibagi-bagikan kepada orang miskin. Tidak ada yang tahu. Kapan ketahuan? Tatkala dia meninggal. Dia meninggal, tidak ada lagi yang bagi-bagi gandum gratis. Dilihat bekas hitam di pundaknya. Orang-orang dahulu, mereka berjihad. Mereka menutup wajah mereka. Tidak ingin diketahui. Mereka benar-benar berusaha payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Sekarang sebagian orang berusaha payah untuk mempublish amalannya. Berusaha payah. Depan Ka'bah bergaya. Ini susah payah. Susah payah. Pura-pura nangis. Sudah, ulang, 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 ulang. Ulang. Berusaha payah. Bergaya lagi. Bayangkan, dua tangan ini kalau diangkat karena Allah luar biasa. Di depan Ka'bah Anda berdoa menangis karena Allah Subhanahu wa taala, pahanya luar biasa. Tapi dia angkat dua tangannya untuk riya, bukan untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah difoto, dia kemudian meng-share masuk di Facebook, di publish. Terus ternyata internetnya mati. Aduh. Susah payah enggak? Susah payah. Ulang lagi. Cari sinyal ke sana, coba sinyal itu. Susah payah atau tidak? Susah payah. Oleh karenanya seorang berusaha menyembunyikan amal soleh apa saja, apa saja. Karena syaitan benar-benar menggeliti kita untuk kita cerita supaya agar kita diakui, kita ingin diakui oleh manusia. Dan saya katakan, kita semua pernah terjatuh dalam hal ini, ingin menceritakan amal kita. Anda atau saya pun semuanya pernah terjatuh dan kita hanya bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ulangi lagi, menampakkan amal soleh bukan riya ya. Seorang boleh menampakkan amal solehnya kalau ada maslahat. Ya, kalau memang disyariatkan untuk ditampakkan. Sebagian ulama mengatakan sebagian guru, sebagian dai terkadang harus menampakkan amal solehnya. Terkadang dia sholat duha misalnya di masjid. Dia baca Quran di depan orang supaya orang contohi dia. Karena dia ustad. Bukan karena dia riya, tapi agar dicontohi. Ini maka ini tidak, tidak mengapa. Terkadang dia menampakkan sunnah-sunnah Nabi supaya dicontohi. Ini ada maslahatnya. Contohnya maslahat untuk menolak tuduhan orang. Contohnya, ada misalnya empat orang kakak beradik. Semuanya berbakti kepada ibunya. Ada satu yang sangat ikhlas. Dia sering bantu ibunya, dia tidak pernah cerita sama kakak-kakaknya. Sama saudara-saudaranya. Dan ibunya juga tidak pernah ngomong. Akhirnya saudara-saudaranya nuduh dia. Kamu pelit sekali. Kamu jenggotnya panjang tok, tapi tidak pernah bantu ibu. Saatnya dia menolak tuduhan tersebut, dia mengatakan, alhamdulillah saya bantu ibu. Coba tanya ibu. Jadi tidak mengapa dinampakkan amal solehnya tatkala takut terkena apa? Tuduhan yang tidak-tidak. Ya. Sebatas hal tersebut. Contohnya, makanya sebagian ulama mengatakan dianjurkan seorang kaya memberikan kepada orang miskin secara langsung. Karena sedekah tu'khadhu min aghniyain futuraddu 'ala fuqara'ihim. Sedekah diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin. Miskin sebaiknya tahu bahwasanya zakat ini dari orang kaya, tetangga yang selalu dia lihat. Kenapa? Sehingga dia tidak suudzon kepada tetangganya. Dia tahu bahwasanya tetangganya meskipun kaya pasti akan beri kebaikan kepada dia sehingga hilang rasa hasad dari dirinya. Tapi kalau tiba-tiba datang bantuan tidak tahu dari mana, dia bilang ini tetangga kurang ajar, orang jauh saja kasih saya bantuan, dia dekat-dekat enggak pernah kasih bantuan padahal dari orang itu. Cuma karena tidak tahu ya. Maka untuk menghilangkan tuduhan tersebut maka tidak mengapa kita ceritakan. Contohnya ada seorang bilang sama antum, antum ini mobilnya sudah dua, rumah sudah dua, istri sudah dua, kemudian enggak haji-haji. Gimana sih antum? Padahal antum sudah haji 5 kali. Saatnya antum bantah daripada antum dituduh orang yang kufur nikmat, sudah diberi nikmat tidak pernah apa? Haji. Maka antum bilang, "Oh, tidak begitu. Saya sudah haji 5 kali." Ya. Jadi 5 kali ini satunya ikhlas, 4-nya riya ya, hati-hati. Bilang aja saya sudah haji, alhamdulillah. Saya sudah haji. Tidak perlu sebut berapa kali? 5 kali. Khawatirnya 4-nya riya. Jadi maksud saya kalau bisa amalan disembunyikan lebih afdal, lebih afdal. Dan ingat, ini perlu perjuangan ya. Tidak mudah Anda menyembunyikan amal soleh. Kenapa Anda ingin diakui? Oh, saya yang kemarin yang ngundang ustaz, oh saya yang kepala panitianya. Orang semuanya ingin tampil. Penyakit orang ingin apa? Tampil. Makanya Syekhul Islam menamakan ini namanya syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Kenapa ingin tampil, ingin paling depan, ingin yang didengar, ingin yang diakui, dinomor satukan? Ini semua syahwat. Ini semua syahwat duniawi yang bisa merusak keikhlasan. Duniawi itu bukan cuma duit, bukan. Tapi ingin dinomor satukan, ingin disanjung, ini juga duniawi yang merusak apa? Keikhlasan.